Teman, sahabat, ini namanya Sungai Masuma ya, di daerah Merangin, Jambi. Momen beningnya langka sekali ini, karena di atas ada tambang emas di sepanjangan sungainya ya. Dari tahun 2012. Dari 2015, Sobiro? 12. 12 ya. Jadi, cuman kemarin ada momen bening. Cuman ya itulah. Di castingnya jarang mau nyambar karena ikannya mungkin sudah nggak selera lagi nyambar umpan. Tuh luka sini. Ini Sungai Mas Sumai. Kita nih berdua ya sama channel Uryadi Dini. Nah, jangan lupa kunjungi ya. Ya. Sore ini kita mau casting. Lu ke Tantan? Ketok. Bening. Malam iya, kan? Iya kami. Apa? Nggak, malam kayak kuna nembak tuh. Iya. Itu gula. Bawah. Oke lah, kita melangsak lagi ke sungai satunya lagi, Mendawan Bening ya. Yip. Nih, spot yang kedua. Kita sudah sampai di sini. Ini namanya Sungai Tantan. Ini pun momen-momen pas bening nih. Kemarin-kemarin nih, air keruh juga ini. Orang cari emas juga pakai alat berat. Kita cobalah menjal-menjal di sini, mudah-mudahan ada sambaran ya. Lagi apa, Bang? Lagi apa itu? Oke. Oke lah, saya juga siap-siap. Oh, dari ikan parau. Kita coba lewat sungai aja ya. Nah, kita bisa uncal yang sana itu, yang seberang. Dalam nggak ini? Akhirnya kameranya basah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Rosak kayu kaki gue. Aduh. Lihat besar-besar. Kamu enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana bawa ini? Mudah-mudahan kena. Alhamdulillah. Terkecilik. Alhamdulillah. Aduh. Eh, ganas. Cilik-cilik ganas. Tangkap ay. Aduh, alhamdulillah. Wih. Lumayan cilik-cilik ganas. Eh, perdana sore ini. Aduh, alhamdulillah. Sirip merah. Buntut merah, ya siripnya merah, buntut merah, umpan pun merah.
telak juga satu hook tapi telak. Stres ya, keluar cairan putih tuh. Nah tuh takut dia. Oh manjer lagi, keluar lagi. Umpang plung langsung disamber ya di bawah kayu. Nih alhamdulillah cilik-cilik ya, lumayan lah buat hiburan, buat nanti digoreng ya. Siripnya mantap nih, siripnya kita lepas dulu hooknya ya. Nah hooknya sudah kita lepas nih. Kalau sungai besar tuh kayak gini ikannya, siripnya bawah merah, ini merah, buntutnya pun merah hitam ya, bagus bilang. Ikan hampala baby. Kalau di Kalimantan ada total 2, kalau di sini di Jambi nggak ada total 2, cuma total anu bilang 1 dia. Oke, mancing mania. Mantap, walaupun baby. Itu warga lagi manen sawit. Kita zoom. Itu aktivitas masyarakat sini ya. Lagi manen sawit. Nampak ya. Kita kembalikan seberang sungai. Ini penyeberangannya pakai tali win. Nah, ini ceritanya tahun 2000 kita pernah tinggal di sini nyadap karet. Ini penyeberangan kita waktu tahun 2000 ya. Masih tetap seperti ini, masih tetap surut. Cuman ikannya sudah enggak seperti dulu lagi. Karena kalau zaman dulu masih banyak hutannya, belum banyak ditebang. Tapi kalau sekarang sudah berubah menjadi sawit semua nih, lahan sawit. Dulu setengah kilo dilepaskan. Sombong ya. Sekarang udah ngiler cari setengah kilo. Setengah kilo aja susah sekarang. Ini dulu di seberang itu ada lahan kawet dari B2WK dari pemerintah, bantuan pemerintah. Siapa yang mau nanam dikasih bibit karet. Tapi sekarang sudah banyak diganti sawit ini, penyeberangan sawitnya ini, tali win. Sering bacanya ini. Ini kita napak kilas. Berapa ya. Meter? Sekitar berapa tuh? 50, Kak. 50 apa? Dari sini ya, dari sini ke sana 50 ada nih. Kalau enggak salah. Ini sawitnya. Ini sawit tanaman tahun 2000 nih. Tahun 22 2000, tapi, tahun ya. Iya. Tapi enggak diurus. Kayak ini. Enggak diurus. Nah, itu di seberang masih ada orang manen. Orang langsir. Oke, kita lanjut.